الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة ونهانا عن البدعة السيئة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيع الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan hidayah serta pertolongan dari Allah kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadis ats-tsamin wal isrun, hadis yang ke-28 dari 40 hadis. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun wadi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور bid'atin dalalah wa iyyakum ma muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata menasihati akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sebagai nasihat yang membuat hati kami takut dan bercucuran dari karenanya itu air mata kami. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat beliau, beliau memberikan nasihat yang mana dengan nasihat itu para sahabat yang mendengar itu menangis dan hati mereka takut. Apa yang Rasulullah sampaikan di dalam nasihat beliau itu antara lain beliau menyampaikan kepada para sahabat Ana Muhammad an-Nabiyul Ummi
aku adalah Muhammad, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi sesudahku nantinya. Fa'idha zuhibabi fa'alaikum bikitabillah, apabila nanti aku wafat, maka peganglah kitab Allah. Ahillu halalahu wa harrimu haramah, halalkanlah apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan haramkanlah apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan itu. Di situ beliau menekankan kepada para sahabat bahwa beliau adalah seorang nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi sesudahku. Jadi nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan akhirul anbiya, akhir para nabi. Beliau menekankan itu karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa orang yang mengaku nabi. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan kepada sahabat, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi sesudahku. Di Yaman ada seseorang laki-laki yang bernama Musailamah Al-Kadzab, itu mengaku menjadi nabi. Ada seorang perempuan yang bernama Sajah Bintul Haris, perempuan ini mengaku nabi. Sajah ini waktu nabi kita masih hidup bersama dengan para sahabat. Ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi. Ada perempuan yang mengaku nabi, Sajah Bintul Haris. Di dalam riwayatnya, Musailamah ini mendatangi perempuan yang mengaku nabi itu. Musailamah mengaku nabi, ada perempuan yang mengaku nabi, didatangi oleh Musailamah Al-Kadzab ini. Bertemuan lawan nabi yang mengaku nabi perempuan tadi. Pertemuan antara dua nabi palsu ini, akhirnya mereka kawin. Jadi laki mengaku nabi, Musailamah Al-Kadzab, perempuan Sajah Bintul Haris mengaku nabi. Akhirnya ini kawin. Nah, itu masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat nabi, fa'idha zuhibabi fa'alaikum bikitabillah, apabila aku wafat, kata Rasulullah, apabila aku wafat, maka peganglah Al-Quran, ikutilah petunjuk Al-Quran. Nah, sahabat Rasulullah yang mendengar nasihat nabi itu, mereka takut, ini nabi jangan-jangan tidak berapa lama lagi akan meninggalkan mereka. Lalu mereka banyak yang menangis dan banyak yang takut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatun wadd'a fa'ausina, ujar para sahabat, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat yang tadi nasihat terakhir, nasihat penghabisan. Fa'ausina, maka berikanlah kami satu wasiat, berikanlah kami satu wasiat,
untuk dijadikan pegangan kami sesudah engkau wafat nantinya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berpesan kepada kalian, kata Rasulullah, dengan selalu takwa kepada Allah. Dengan selalu takwa dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, tidak terlepas daripada sifat, daripada akhlak yang namanya takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan aku berpesan, ujar Nabi kita, mendengari dan mentaati kepada pemimpin, patuh dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin atas kalian itu seorang budak. Karena satu bangsa, satu kaum, selama mereka masih tunduk dan patuh kepada pemimpinnya, maka kaum itu akan selalu mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila mana satu penduduk, satu kaum, sudah ada yang menentang, sudah ada yang keluar dari pemimpin, itu menunjukkan akan terjadi kehancuran kepada satu bangsa atau kaum itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dengarilah dan taatilah pemimpin, sekalipun yang memimpin itu seorang budak. Tetapi dengan catatan, selama mereka berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Karena bagaimanapun seseorang tidak boleh taat, tidak boleh patuh kalau itu merupakan satu maksiat, satu pelanggaran hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, bahwasanya barang siapa yang hidup nantinya dari kalian, kata Rasulullah, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Sesudah aku wafat nanti, kata Rasulullah, dan kalian masih hidup, kalian akan menemui perbedaan-perbedaan pendapat, akan menemui perpecahan-perpecahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah atasnya dengan gusi kamu. Artinya peganglah kuat-kuat sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang diberi petunjuk, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum. Lima orang khalifah itu disebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah, perkara-perkara baru, ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal di masa Rasulullah, yang tidak diakui di masa Rasulullah. Nah, aku takutkan kepada kalian yang demikian itu, karena yang demikian itu namanya adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarahnya, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama sahabat, itu boleh dikatakan tidak ada perselisihan, karena Rasulullah masih di tengah-tengah mereka. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, C, dan sebagainya. Tapi kalau mereka datang kepada Rasulullah, maka semua akan selesai. Nah, di masa Rasulullah boleh dikatakan tidak ada perbedaan pendapat.
karena semua ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, itu mulai timbul perpecahan, mulai timbul perbedaan. Rasulullah wafat, di antara sahabat ada yang mengatakan Rasulullah tidak wafat dan nanti akan dinaikkan ke langit sebagaimana Nabi Isa. Macam-macam sahabat berbeda pendapat tentang Rasulullah ini. Akhirnya Abu Bakar Siddiq, salah seorang khalifah, berkata beliau, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Rabb Muhammad fa innahu hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, maka Tuhan itu hidup, tidak akan mati. Lalu akhirnya mereka ini sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat, bukan dinaikkan ke langit sebagaimana yang mereka perkirakan seperti Nabi Isa alaihi salam. Nah, sepakat sudah Rasulullah wafat. Dulunya ada perbedaan-perbedaan. Kemudian terjadi lagi perbedaan pendapat di mana Rasulullah dikuburkan. Ujar orang Mekah, orang-orang Muhajirin, Rasulullah mesti dikembalikan ke Mekah karena beliau lahir di sana, beliau hidup di sana, keturunannya di sana. Jadi mesti dikubur di Mekah. Ada lagi berpendapat yang lain, terutama orang-orang Ansar, mesti dikubur di Madinah karena ini tempat hijrah beliau. Ada lagi pendapat jalan tengah, Rasulullah kada dibawa ke Mekah, kada dibawa ke di Madinah, tetapi dibawa ke Baitul Maqdis, dikuburkan di sana. Makanya sampai beberapa hari Rasulullah ini belum dikubur karena terjadi perbedaan pendapat yang bermacam-macam daripada para sahabat ini. Akhirnya timbul kesepakatan bahwa Rasulullah itu dikubur di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan dikubur di tempat itu. Setelah beliau wafat dikubur, timbul lagi perpecahan kaum muslimin ini tentang siapa pengganti Rasulullah. Siapa penggantinya? Khalifah ini pengganti. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah menghendaki yang mengganti Rasulullah itu adalah orang Madinah. Mereka menunjuk tokoh Ansar, Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji. Sedangkan orang Mekah menghendaki bahwa yang mengganti Rasulullah ini mesti orang Quraisy. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari Quraisy. Akhirnya perpecahan itu bisa diatasi, dipilihlah orang Quraisy mengganti Rasulullah ini. Nah, orang Quraisy siapa yang mengganti Rasulullah? Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq yang paling tepat, karena Rasulullah mewakilkan kepada beliau menjadi imam di masjid sewaktu Rasulullah sakit. Itu artinya isyarat bahwa yang mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Ada lagi yang mengatakan bahwa Abu Bakar kada cocok jadi khalifah, mestinya Umar bin Khattab. Karena Nabi mengatakan andai kata ada nabi sesudahku, Umar yang jadi nabi. Nah, itu berarti Umar yang berhak mengganti Rasulullah. Ini sama pada Quraisy.
Ada lagi pendapat yang mengatakan yang berhak mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Ali karramallahu wajha. Karena itu menantu Rasulullah dan orang yang diasuh dididik oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perpecahan ini yang sampai hari kiamat masih terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dari masalah perselisihan menunjuk pengganti Rasulullah ini, maka timbullah mazhab-mazhab, timbullah golongan-golongan, yang satu yang lainnya saling berbeda paham, berbeda pendapat. Ada golongan mazhab yang namanya Zaidiyah Al-Jarudiyah. Al-Jarudiyah ini pemimpinnya Abu Jarud. Mazhab ini mengkafirkan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu kafir. Kenapa? Karena kada mengangkat Sayyidina Ali menjadi pengganti Rasulullah. Jadi yang selamat dan kada kafir cuma Sayyidina Ali dan kelompoknya. Selain pada itu sahabat adalah kafir. Nah, ini yang dimaksud ujar Nabi tadi adalah perkara-perkara baru yang kada dikenal di masa Rasulullah. Saling mengkafirkan. Jadi siapa-siapa nama angkat Abu Bakar, termasuk Abu Bakar sendiri, dikatakannya adalah kafir. Dan golongan Jarudiyah ini juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam api neraka. Dan golongan ini juga. Kemudian muncul lagi golongan atau mazhab yang disebut Al-Kamiliyah. Pemimpinnya bernama Abu Kamil. Nah, mazhab ini adalah takfir sahabah, mengkafirkan sahabat. Karena sahabat itu kadang mengangkat Sayyidina Ali menjadi pengganti Rasulullah. Dan golongan Kamiliyah ini juga mengkafirkan Sayyidina Ali dan kawan-kawannya karena kadang memerangi kelompok yang kadang mengangkat mereka. Jadi kan ada lagi sahabat orang Islamnya kafir semuaan. Abu Bakar, Umar, habis kafir. Kenapa kafir? Karena kadang mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kafir juga karena kadang melawan. Nah, di masa sahabat itu pula muncul golongan yang bernama Al-Qadariyah. Pemimpinnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Nah, ini Al-Qadariyah ini adalah mazhab atau pendapat atau golongan yang berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan tersendiri terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk itu mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu terlepas daripada kekuasaan Allah. Nah, ini golongan Qadariyah. Siapa yang mematii, siapa yang membunuh lading itu bang nang matii. Siapa yang membakar api itu bang nang membakar. Siapa yang menganyangi nasi itu bang nang menganyangi. Karena pada itu dibikin oleh Tuhan kudrat. Nasi dibikin Tuhan kudrat untuk si nasi ini supaya bisa menganyangi. Nah, imbah itu terlepas dari Allah. Obat diberi Tuhan kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, sesudah itu terlepas dari Allah. Jadi masing-masing punya kemampuan-kemampuan. Allah berlepas daripada itu. Nah, ini golongan Qadariyah.
golongan ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti demikian, bahwa yang menganyangi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang menciptakan kenyang itu pada diri kita, sedangkan nasi itu hanya merupakan sebab datangnya kenyang. Nah, itu golongan ahlu sunnah. Jangan sampai kita mengatakan obat itu yang menyembuhkan, pisau itu yang melukai, api itu yang membakar. Jangan sampai i'tikad dalam hati ada yang demikian itu, karena i'tikad seperti ini bisa menggelincirkan kita daripada agama Islam. Nah, kemudian lagi timbul golongan mazhab yang dinamakan Al-Mu'tazilah. Pemimpinnya Wasil bin Atha. Mu'tazilah ini berpendapat orang fasik itu dikatakan mukmin jangan, dikatakan kafir jangan. Jadi antara. Misalnya ada orang minum arak, ada orang kada sembahyang. Nah, itu kafir kada, beriman kada. Bainal manzilatain, antara dua itu. Ini golongan Mu'tazilah. Antara lain mereka mengatakan bahwa ada Al-Qur'an itu baharu. Al-Qur'an baharu. Sedangkan kita ahlu sunnah mengikatkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah adalah kadim. Nah, di sini bedanya dengan Mu'tazilah. Timbul lagi golongan Khawarij. Nah, Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, mengkafirkan Muawiyah dan sahabatnya. Nah, ini golongan Khawarij, dan ini mazhab-mazhab akan terus berkembang sampai hari kiamat, atau saat mungkin akan sampai ke tempat kita, karena mereka terus mengembangkan pendapat-pendapat mereka ini. Nah, di waktu kita berhadapan dengan berbagai macam mazhab, berbagai macam pendapat tentang ketuhanan, tentang mengkafirkan orang, di situ kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang kepada sunnah Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kita tidak keluar daripada golongan ahlu sunnah wal jamaah. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz. Para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi bahwa umatku nanti akan tercerai-berai sampai 70 lebih kelompoknya, 70 lebih mazhabnya, hanya satu yang selamat, yaitu sunnah wal jamaah. Sangatlah bagus doa yang dimuat di dalam kitab Dalail Khairat yang disusun oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyika al-Mustafa wa rasulika al-Murtada, tahhir qulubana min kulli wasbin yubahiduna an mushahadatika wa mahabbatik, wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalal wal ikram. Ini doa adalah supaya kita mati tetap dalam golongan, tetap golongan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, tidak terpengaruh, tidak terbawa arus dari berbagai mazhab yang akan datang itu. Nah, selanjutnya hadis yang ke-29. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. استعين بنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Ya
Astaghfirullah. Allah Allah. Astaghfirullah. Allah Allah. Astaghfirullah. Allah Allah. Wa natubu ila Allah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شبعا صلوا عليه وسلموا تسليما.